langsung aja kita ke websitenya. Kita ketik Rainmeter. Kita buka websitenya Rainmeter. Kita akan download aplikasinya. Oke, kita lihat sebentar. Rainmeter ini buat pengganti untuk merubah tampilan desktop kita ya guys. Skin kita download dulu. Ini kecil sekali kok guys aplikasinya. Ya, kita save. Oke, kita install dulu ya guys. Hasil downloadan tadi kita install. Mudah sekali ya untuk install ya. Oke, selesai ya, dia langsung muncul otomatis bawaan aplikasinya guys. Ya, ini kita unlock skin aja ya guys. Ya, ini adalah tampilannya bawaan. Saya akan coba untuk download skin clock untuk desktop ya guys. Kita buka visual skin. Oke, saya akan coba untuk desktop jamnya itu yang kita coba yang di energy clock. Saya install. Oke, kita install. Kemudian save. Oke, kita install hasil downloadan skin dari install Rainmeter skin. Klik kanan ya guys, install Rainmeter skin. Ya, install, kita langsung install. Kita buka aplikasi Rainmeter aja ya guys. Yang tadi kita download pertama, kita masukkan, kita buat created skin. Yang kita install tadi, kita hanya memerlukan nama karena belum masuk di aplikasinya. Di sini saya akan coba beri nama energy. Ya, ini otomatis ya guys, kita add skin ya guys. Energy clock yang tadi kita download, kemudian klik next. Tidak perlu ada yang dirubah. Created paket, oke. Skin paket has been successful. Ini perlu kita refresh saya guys. Refresh all agar terlihat masuk energy clock yang kita download tadi. Kita klik, kita run down, kita load. Nah, ini dia guys tampilannya. Saya klik unload, dia akan menghilang. Ketika kita load, dia akan tampil ya guys. Seperti ini guys, kita ubah ukuran size clocknya ya guys. Kita coba, ini bisa kecil, bisa besar. Formatnya bisa 24 jam. Saya akan coba 0,9 ya. Sekian ya guys, terima kasih.